Persatuan Luncur Ais Negeri Selangor SISA menyangkal laporan sebuah portal yang disifatkan kurang tepat mengenai atlet mereka Sri Abriami B. Chandran. Presidennya Muhammad Fazli Johan berkata, portal tersebut sebab ini melaporkan bahawa Sri Abriami akan menyertai pusingan kelayakan ke Sukan Olimpik Remaja musim sejuk 2024 di Korea Selatan selain turut menyentuh isu bantuan yang tidak diterima oleh atlet berkenaan. Menerusi satu kenyataan, Fazli menjelaskan atlet tersebut masih belum layak untuk menyertai temasya berkenaan kerana belum mencapai had umur kelayakan yang ditetapkan Kesatuan Luncur Ais Dunia ISU iaitu 15 tahun pada tahun berkenaan. Selain itu, untuk layak ke temasya tersebut, seseorang atlet juga perlu beraksi pada edisi sebelumnya iaitu 2023 dengan menyertai beberapa siri pertandingan Grand Prix Remaja anjuran ISU. Portal tersebut juga membuat laporan tidak tepat berkaitan bantuan dan sumbangan kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Sukan Negara MSN dan Majlis Sukan Negeri. Menurut Fazli, pihak persatuan ada membantu atlet berusia 9 tahun tersebut dengan kerjasama KBS melalui inisiatif MSN sendiri. Bagaimanapun, setiap bantuan dan inisiatif berkenaan perlu melalui beberapa prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu.